Satu tindakan yang mereka lakukan ini untuk partisipasi sehingga jangan terjadi kepunahan budaya adat. Budaya kan semakin hari semakin menurun, makanya harus hadirnya hal-hal ini untuk terus mengangkat kembali budaya-budaya yang hampir setengah sudah dilepaskan itu bisa mengangkat kembali. Maka itu bisa hadirkan budaya apa Sangkar ini. Saya secara pribadi dan saya sebagai anggota DPR yang sangat tempat di sini sangat bangga, dan kali ini pun kami akan sampaikan karena pengembangan Sangkar ini ke bagaimana besar ke depan ini semua membutuhkan biaya. Dari biaya maka itu kami berharap supaya pemerintah daerah, kami akan mengembangkan hal ini kepada pemerintah daerah untuk bisa perlukan anggaran dan untuk pengembangan budaya ini bisa datangkan tua-tua sehingga mungkin datang hal-hal yang potensi-potensi adat yang masih di ada di sini, budaya yang masih ini terus masih ada banyak tempat lagi yang lebih strategis sekali untuk potensi-potensi harus gali potensi. Jadi kita di Tambrau ini banyak potensi budaya adat ini banyak, nah, potensi terutama macam berbagai macam. Jadi kalau kita tergali angkat semakin hari semakin punah nanti. Maka kita gali-gali potensi ini sehingga ini menjaga pun kita pun anak cucu ke depan seperti apa. Karena ini besok lusa ke depan lagi sudah. Sekarang saya semakin hari semakin kurang, apalagi ke depan 10-20 tahun ke depan. Nah itu. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan berkaitan dengan Sangkar Wismuriakom ya, yang ada di ibu kota di Sikmiah Selatan. Ini hak inisiatif pribadi ini. Sangkar ini didirikan ini swadaya, tanpa ada bantuan dari pihak manapun. Ini swadaya murni. Barang-barang yang sekarang Harinton bisa lihat penokian segala macam ini swadaya semua. Nah, swadaya. Makanya ini ada motivasi tersendiri dari masyarakat mau untuk mengembangkan budaya di daerah ini. Nah, maka hal ini harus pemerintah jemput baik.
beda dengan apa yang pemerintah programkan terhadap keinginan masyarakat. Berarti dengan sendirinya akan hal yang apa yang pemerintah dorong itu tidak terlalu berkembang. Tetapi ketika menjadi motivasi awal seperti begini, saya berharap sekali ketika pemerintah membantu, maka ke depan budaya Sangkar ini akan besar. Dan saya berharap mungkin Sangkar ini berharap kepada kelompok Sangkar juga sehingga mungkin Sangkar ini menjadi contoh di Kabupaten Tambro. Nah, berkaitan dengan Sangkar pemuda, potensi pemuda di Sikmiah Selatan. Jadi berharap supaya hal ini menjadi tanggapan serius dari pemuda. Momen ini harus pemuda tangkapi. Momen ini tangkap karena ini peluang. Karena hari ini berkaitan dengan yang bisa bikin noken dan lain sebagainya mungkin orang-orang tua. Nah, kita manfaatkan momen yang sementara orang tua lagi masih hidup ini sehingga anak muda berikan diri sepenuhnya untuk dibina dari sisi adat, sisi budaya tadi, bisa bikin nokennya seperti apa, bikin panah-panahnya seperti apa. Karena semakin hari-hari ini saya kita ikuti, hampir anak muda dan mereka lebih memilih beli noken kantung yang langsung mewah-mewah di pasar di bawah. Padahal ada hal-hal yang sederhana sebenarnya. Terutama teman-teman perempuan, harus sekarang ini sudah di kampung bisa pakai payung. Padahal koba-koba yang sebenarnya orang tua bikin kan kita bisa pakai, gunakan itu. Karena kita sebagai anak adat wajib menghargai adat. Maka saya berharap supaya teman-teman pemuda, potensi pemuda, termasuk saya adalah pemuda di Tambro apa di Disik Miah Selatan, sama-sama dengan teman-teman, kita terus berikan harapan supaya itu lagi masih ada masyarakat, orang tua kita masih ada ini, terus anak muda selalu dekatkan diri, banyak bertanya, dekatkan diri dan terus ikut dekat dalam kita membesarkan Sangkar ini sehingga mereka juga terlibat dan tahu. Dan mereka itu ketika orang tua meninggal mereka telah berkembang apa kembang keluarganya sebelumnya. Aku masih terus tersenyum.